Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullah, qala mufassir rahimahullah ta'ala, wa ada manfa'a fi ulumi fi darain. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. Wa in tamsaskum, jika menimpa kepada kamu, jika menyentuh kepada kamu, tusibukum, jika menimpa kepada kamu, hasanatun, oleh kebaikan. Jadi kalau kamu mendapati kebaikan, nikmatun, yaitu nikmat. Kebaikan itu nikmat. Jadi orang bisa melakukan kebaikan itu nikmat. Mendapati kebaikan itu nikmat. Dapat uang, dapat kerjaan. Ya. Atau melakukan yang baik-baik, itu adalah nikmat dari Allah. Kanasrin, seperti pertolongan, ditolong, itu nikmat. Sama kita ngajar, belajar, nikmat dari Allah. Bisa ngajarin, nikmat. Kita bisa belajar, nikmat. Bisa ngaji, nikmat. Semalam kita bisa sholat malam, nikmat. Tadi kita bisa sholat, nikmat. Ini kita bisa puasa, nikmat. Nikmat. Kita bisa berzikir, nikmat. Kita bisa berpendapat yang baik, yang benar, itu nikmat dari Allah. Kita bisa berada selalu di jalan ya Allah Subhanahu wa taala, tidak melenceng sesuai dengan ilmu. Nikmat. Karena enggak semua orang diberikan yang seperti itu. Ditolongin orang, dibantuin orang, nikmat. Karena sering, ya, contohnya aja seperti ditolong, ya pertolongan, wa ghanimatin, dapat ghanimah, nikmat. Ya. Oh dulu ada namanya harta ghanimah, sekarang ya harta apa? Dapat sembako umpama, dapat kompensasi yang besar. Nikmat itu ya, orang ahli kitab, orang ya Yahudi Nasrani, kalau jika kamu mendapati kebaikan, tasum tahzanhum, itu membuat mereka duka cita. Jadi kalau kaum muslimin dan muslimat dapat kebaikan, mereka itu duka cita. Ini Al-Quran yang mengatakan. Jangan dinafikan, jangan dibantah. Al-Quran. Begitu memang mereka. Walaupun ada juga yang enggak, itu ya.
Ini kan secara umum ya. Wa in tusibhum sayyi'atun ka'azimatin wa jadbin yafrahu biha. Wa in tusibkum, dan jika menimpa kepada kamu sayyi'atun, oleh keburukan, ka'azimatin, contoh seperti kekalahan, kalah, perang kalah. Ya, perang kalah. Itu perang kalah. Itu keburukan, musibah. Wajad bin, dan ya, jad bin ini keadaan tidak subur, gersang, tandus, kagak hujan-hujan. Jad tidak subur. Tanah tidak subur karena enggak turun hujan. Gersang. Musim susah, paceklik. Ya farahu biha, mereka itu gembira. Dengan sebabnya mereka gembira. Jadi kalau kamu, wahai kaum muslimin dan muslimat, mendapati keburukan, kecelakaan, itu orang kafir, mereka itu gembira. Al-Quran ngomong begini, jangan dinafikan. Benar. Jangan dibantah. Benar. Jadi oleh karenanya jangan jadikan mereka itu sebagai teman setia. Kenal aja enggak apa-apa. Kenal. Tapi kalau jadiin teman setia, apalagi jadiin pemimpin, jangan. Harus yang seagama, sekeyakinan. Kita perhatiin, kalau untuk kebaikan, itu bahasanya tamsas. Walaupun ditafsirkan tusibukum. Kalau untuk kejahatan, keburukan, itu bahasanya tusibukum. Jadi Al-Quran itu punya bahasa-bahasa tertentu. Makanya kalau orang kena musibah, bahasanya apa? Musibah ya. Kena kecelakaan, bahasanya apa? Musibah. Bahasa Al-Quran itu tusibukum. Ya. Kalau orang dapat ghanimah, itu bahasanya bukan musibah, mendapati pertolongan, mendapati ghanimah. Bahasa Al-Qur'annya intamsaskum. Jadi ini juga hikmah buat kita. Kita itu hendaknya menggunakan bahasa-bahasa yang pantas. Kepada siapa? Kepada siapa? Untuk apa? Wa jumlatu syarti muttasilatun bi syarti qablu. Dan jumlah syarat itu berhubung dengan syarat sebelumnya. Ya. Mana? Wa idza laqukum qalu amanna. Wa idza khalau addu 'alaikumul anamila. Itu ya. Wa idza laqukum qalu amanna. Jumlah sebelumnya. Jadi ada berkaitan. Kemarin kan apabila mereka, ini model-model mereka, orang-orang daripada ya ahli kitab. Apabila mereka itu menjumpai kamu, mereka berkata kami beriman. Apabila mereka itu menyendiri, ya jauh dari kaum muslimin dan muslimat, mereka menggigit jari-jemarinya atas kamu. Kemudian ada lagi jumlah in tamsaskum hasanatun tasukhum wa in tusibukum sayiatun yafrahu biha. Jadi jumlah syarat itu berhubung dengan syarat sebelumnya.
Wa ma bainahuma i'tiradun. Dan apa-apa yang ada di antara keduanya ada i'tirad. Ada yang menghalangi dua daripada ya di antara dua jumlah syarat itu ada i'tirad. Itu mana tuh? Yaitu kata-kata kul mutu. Kul mutu. Katakanlah matilah kamu. Kul mutu. Bighayzikum. Innallaha alimun bizatis sudur. Wal makna, maknanya annahum, bahwasanya mereka orang ahli kitab, mutanahuna fi adawatikum falam tuwalluhum fajatanibuhum. Maknanya bahwasanya mereka mutanahuna, mereka berhenti fi adawatikum, dalam memusuhi kamu. Ya, mereka berhenti dalam memusuhi kamu jika apa? Jika menimpa kepada, ya, jika menimpa kepada kamu keburukan, mereka gembira, berhenti mereka. Kata mereka yang sudah cukup sudah. Begitulah tuh mereka modelnya. Falam tuwal falima, ya. Falima tuwalluhum, falam tuwalluhum, maka tidak kamu jadikan mereka itu, ya, falam tuwalluhum, maka tidak kamu jadikan mereka itu pemimpin. Wajtanibuhum, maka jauhkan olehmu akan mereka. Jangan jadikan pemimpin. Fajatanibuhum, maka jauhkan olehmu akan mereka. Wa in tasbiru, dan jika kamu sabar, ala adahum, atas gangguan mereka, diganggu sabar, tidak bergeming, tetap sepakat, tetap satu, tetap semangat, ya. Tetap semangat. Wa tattaqullaha fi muwalatihi wa ghairiha, dan kamu takut kepada Allah, takwa kepada Allah. Kamu tetap takwa sama Allah, takut sama Allah, fi muwalatihim, pada menjadikan mereka sebagai teman. Enggak mau, takut dia. Enggak mau tuh, takut sama Allah untuk menjadikan mereka sebagai teman, apalagi sebagai pemimpin, enggak mau. Ya, enggak mau mereka diangkat menjadikan sebagai presiden, enggak mau. Tetap walaupun bagaimana enggak mau. Wa ghairiha, dan lainnya, la yadurrukum. Kata Al-Qur'an begitu, kata Allah. Bi kasri sadi dengan kasra sad, bi kasri dodi dengan kasra dod, yadurru wa sukun ra'i dan sukun ra. Wadomia dan domanya boleh dua tu, ya. Boleh, ya, dan domanya, tasdid dan tasdidnya. Jadi boleh bacanya bi kasri dodi kasra dod la yadir wasukun ra dan sukun ra la yadirkum, gitu. Atau juga boleh domanya, doma dod la yadu was tasdid wa tasdidiha dan tasdidnya la yadurukum. Boleh dua.
niscaya la yadurrukum kaiduhum, niscaya tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu syai'an sedikit pun. Jadi kamu enggak angkat mereka, jika kamu sabar aja, kamu enggak angkat mereka menjadi seorang teman, apalagi pemimpin, kamu enggak angkat. La yadurruhum syai'an. La yadurrukum kaiduhum syai'an. La yadurrukum kaiduhum syai'an. Tipu daya mereka enggak akan membuat kamu susah. Enggak akan susah. Tenang aja. Al-Qur'an yakinin begitu. Tenang aja. Masih banyak orang muslim, orang mukmin masih banyak. Enggak usah khawatir. Ya sekarang kita lihat kan ya. Ya, yang muslim bagus. Siapa gubernur kemarin kan si Anu ya. Pak Anies sekarang gubernur kita jauh banget lebih baik. Jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Ini Al-Quran meyakini kita untuk tidak menjadikan orang non-muslim sebagai teman, apalagi sebagai pemimpin. Dan ketahuilah, ya, la yadurrukum kaiduhum syai'an. Di budaya mereka enggak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Innallaha bima ya'maluna, sesungguhnya Allah dengan apa yang mereka lakukan, bil ya'i wa ta'i dengan ya dan ta, muhitun, alimun, mengetahui. Fayujazihim bihi, maka oleh karena itu Allah balas mereka dengan sebabnya. Allah balas mereka dengan sebabnya, dibalas, diberikan. Jadi ya, Allah akan ganjar itu perbuatannya yang baik, yang berpegang kepada agama Allah akan dibalas pahala oleh Allah. Jadi kalau kita berpegang kepada agama Allah, Allah akan berikan. Tapi ya pakai ilmu ya. Berpegang kepada agama Allah pakai ilmu. Kita berada di suatu negara, ya kita harus gunakan ilmu fikih bagaimana bersikap dengan negara. Negara kita suruh ini, begini, begini. Pakai ilmu. Kita harus ya lihat juga aturan-aturan yang ada di tempat kita bagaimana. Ikutin sepanjang tidak ada bertentangan dengan agama. Shadaqallahul azim, wallahu a'lam bishawab.